Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, merasa janggal DPO Peggy Setiawan sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Menurut Hotman Paris Hutapea, 5 dari 6 terpidana menyatakan bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina, sehingga pihak kuasa hukum meragukan Peggy sebagai pelaku pembunuhan Vina. Hotman juga menyampaikan Peggy belum layak ditahan bila penyidik belum memiliki bukti yang cukup. Terlebih 5 terpidana kasus Vina menyampaikan Peggy bukan pelakunya. Buktinya tidak cukup, memang belum waktunya untuk ditahan. Apalagi 5 dari pelaku itu menyatakan bukan dia pelakunya. Itu loh. Dan saya belum yakin ada saksi yang memihak langsung dia melakukan itu. Selain hanya satu orang itu yang mengaku. Gitu. Jadi intinya buktinya masih ragu-ragu. Buktinya masih ragu-ragu. Sementara kakak kandung almarhum Vina mengaku kaget dan keberatan penyidik dari Polda Jawa Barat menghapus 2 dari awalnya 3 DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Pihak keluarga dan kuasa hukum kini mendesak polisi tetap menelusuri 2 DPO lain sesuai dengan hasil putusan persidangan. Membuat keputusan bahwa dia adalah pelaku begitu. Oke, sebagai tambahan. Keluarga sangat kaget mendengarnya ya. Kami keluarga meminta kepada kepolisian agar tetap 2 DPO ini ditelusuri lagi, ditindaklanjuti lagi. Kenapa? Ya, karena kan di pengadilan awal itu disebutkan 3. Kenapa sekarang berubah menjadi 1? Jadi ya, kami keluarga sangat keberatan ya. Berikut ini, saudara, adalah salah satu bukti yang diyakini ayah Peggy Setiawan, Rudy, untuk meyakinkan polisi jika Peggy ada di Bandung saat kejadian pembunuhan Vina. Bukti ini merupakan catatan pinjaman kuli di proyek tempat Peggy bekerja 2016 silam. Selain bukti pinjaman pekerja, kesaksian teman Peggy dan pemilik rumah juga bisa membuktikan jika Peggy berada di Bandung saat peristiwa pembunuhan Vina terjadi. Ada lokasi Bandung sama saya. Bukti apa Pak yang menguatkan? Yang menguatkan teman-temannya ada semua, sumpul semua. Satu tim, Rancang Manyar, Desa Rancang Asia. Bertampang yang punya rumahnya juga ada nyaksiin bahwa anak saya ada di situ. Saudara-saudaranya juga ada. Termasuk mertuanya yang punya rumah sana udah almarhum. Tapi anak-anaknya juga nyaksiin ada di situ.